tolong ambil. Motorisnya luar biasa guys, motorisnya hebat guys. Ambil ya, kantong hitam. Jalan seperti apapun ya, di sungai ini guys bisa tembus kena motorisnya guys. Wow. Guys, kami terkandas di tengah-tengah sungai guys. Aduh, rupanya dangkal guys. Guys, kami kelaparan jadi kami makan roti mari guys. Ini namanya roti mari guys. Roti mari Malkit guys. Lezat guys. Nikmat guys. Wow, jos. Oke guys, lanjut lagi perjalanan. Guys, 500. Sebenarnya saya ganteng, guys. Jadi saya agak sedikit boring, guys, di dalam sampan karena sudah sekitar 3 jam perjalanan belum sampai-sampai, guys. Tadi kami tidak jadi ikut speed yang satunya karena terlalu lama menunggu. Jadi kami langsung aja pakai speed ini, guys. Yang satu tinggal. Ya, kami yakin bisa sampai dengan selamat, guys. Gitu ya. Nah, ini rombongan kami, guys. Itu motorisnya, guys. Lihai, guys. Hebat motorisnya. Kita lihat guys, apakah kita bisa melewati jalur yang ini guys. Guys, ini yang seram guys. Ini betul-betul seram guys. Jalannya kecil guys, gede guys. Dan deras. Kita lihat. Sama jalan guys. Kita terkandas guys. Terdampar. Oke. Menyeramkan guys, gambar di pulau bertaruh nyawa lewat di jalan. Wow, nabrak guys. Memang seperti itu guys. Oke guys, ini triknya guys. Ini triknya guys. Triknya. Kalau guys motor ini guys. Guys. Baru aja. Oh. Sehari ini main. Kita mau belajar guys, sampai kayu juga besar sekali. Tangkap. Kita, jadi kita harus berhenti sebentar. Baju guys. Luar biasa, patut tidak bisa melewati guys. Selana. Kita mau maju, mulai nak maju. Oke guys, kita akan melajak. Kita lihat motorisnya guys. Maju dekat ya, enak, betul. Berasap. Terpaksa harus turun guys, mendorong sampan. Oke guys. Karena sungainya sudah dangkal guys. Guys, perjuangannya luar biasa guys. Harus turun. Dorong perahu guys. Air sudah mulai dangkal. Perjuangan kami guys. Perjalanan yang terlalu luar biasa. Perjalanan sekali. Guys, jadi sungainya tertutup oleh sampah-sampah kayu guys. Kita lewatnya dari sebelah sini guys. Nah, ini sungainya, sungai kecil. Karena tertutup oleh kayu yang tumbang guys.
Ini salahnya di mana saya juga kurang tahu, guys. Kenapa sampai akar ini keluar semua? Ini, guys. Kayunya tumbang. Guys, luar biasa, guys. Kita singgah dulu sebentar, guys. Mau pipis. Oke, guys. Jadi sudah di darat ini. Capek, guys. Pinggang rasa mau patah, guys. Jadi suasana sungainya, guys, indah sekali. Cuman sayang airnya keruh, guys. Jadi surut karena beberapa hari tidak hujan, jadi sungainya surut, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi perjalanan. Oke, guys, kita pindah sampan dulu, guys. Kita mau berpisah. Malam nanti ya. Malam nyampe. Kita berpisah, guys. Pindah sampan, guys. Supaya cepat sampai ya, guys. Mungkin sampainya agak malam, guys. Karena Nangga Tampang masih jauh. Hah? Udah kotor, Bang. Udah kotor maskernya. Oke, guys, kita sudah pindah di speed sebelahnya, guys. Kita akan lanjut perjalanan ke Nangga Tampang, guys. Halo, guys. Aku dapat. Oke. Oke, saudara kembarku. Hei, saudara kembar. Kita berpisah sampai di sini. Dah. Selamat berjuang melayani masyarakat yang ada di sana. Oke, guys. Tetap semangat. NKRI harga mati. Jos gendos. Bang Juntak. God bless. Oke, thank you. Renaldi. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Dah. Ayo. Bang Nicholas. Tetap semangat. Oke. Oke, kita lanjut perjalanan. Sampai jumpa di Kayan Hulu. Wow. Racing, guys. Jangankan dirimu, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Yeah. Ngebut, guys. Pasti kita cepat sampai, guys. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Sakit, guys, sakit gigi, guys. Biar tak mengapa, rela, rela, rela aku relakan. Wow. Rela, rela, rela aku rela. Kami meninggalkan speed yang satunya, guys. Kembaran saya berada di speed yang satunya. Mereka ketinggalan jauh, guys. Karena motoris Nangga Tampang laju, guys.